Detik-detik polisi temukan bukti baru lewat CCTV. Jessica Kumala Wongso terbukti tidak bersalah. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, diracun dengan sianida. Polisi mendapatkan bukti itu setelah melakukan pemeriksaan pada sejumlah barang bukti. Dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Sespuslab 4 Kombes Hudi Susanto menyebutkan memeriksa 6 jenis barang bukti yang diperiksa Lab 4. Berikut proses pemeriksaan barang bukti dan prosesnya. 1. Gelas sisa cairan kopi yang merupakan sisa dari yang diminum Mirna. 2. Satu botol yang berisi sisa kopi juga yang ada di kopi pertama. Gelas pertama dipisahkan ke botol lain untuk memudahkan pemeriksaan. 3. Botol isi kopi yang ada di kafe untuk pembanding apakah benar kopi yang dituang ke gelas korban atau yang lain. 4. Hasil autopsi berupa lambung, hati, dan empedu. 5. Dua buah alat suntik berisi air seni atau kencing korban. Ini yang kami periksa di Lab 4, tambah Hudi. Menurut Hudi, metode Lab 4 menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan hasil akurat, yaitu dengan melakukan serangkaian tes kimia seperti tes semi kuantitatif sianida, tes kit arsen, dan keasaman. Sehingga kami yakin hasilnya akurat, imbuh Hudi. Dari barang bukti pertama, kopi di dalam gelas yang diminum korban serta lambung korban setelah diautopsi, hasilnya positif mengandung sianida jenis NaCN, natrium sianida, dan kafein. Kopi yang sudah diseruput korban dan di lambung korban mengandung sianida. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.